apa yang bestnya dekat Waldrop ni? Sejarah dia bermula pada tahun 1931, seorang farmasi bernama Ted Hustead dan juga isterinya Dorothy membeli sebuah farmasi di dalam pekan kecil ni. Pekan ni nama dia Wal, sebab tu nama tempat ni Waldrop. Pekan ni terletak di South Dakota. So pada tahun 1936, bisnes diorang sangat merosot. So si Dorothy ni came up with an idea to give free ice water to the travellers yang lalu-lalang dekat jalan ni. So diorang pun pergilah put up billboard signs yang besar-besar tepi jalan tu untuk menarik para pelawat yang lalu dekat jalan ni untuk singgah di farmasi diorang. Para pelawat ataupun travellers yang lalu dekat jalan ni, kebanyakannya diorang pada waktu tu nak pergi ke Mount Rushmore. Mount Rushmore ni ialah sculpture yang ada 4 muka Presiden Amerika dulu tu, tahu tak? So diorang akan singgah tempat ni pada musim panas untuk dapatkan air sejuk percuma dan juga kopi yang berharga 5 sen sahaja. Lama kelamaan, bisnes diorang bertambah maju. Diorang pun upgrade tempat ni jadi macam department store dan juga mall yang bertemakan cowboy. Jomlah kita tengok apa yang menarik tempat ni, okey? Pakai baju macam ni jual buku eh? Hole in the wall. Wow, this is so cool. Waktu ni tak ramai orang sebab kita orang travel lepas lockdown tahun lepas pada bulan Julai. Seronok travel waktu ni sebab tak ramai orang. Do you need saddles? Oh, okay. Considered like a theme park, no? No. It's kind of like that though, to be honest. Mm-hmm. So we are having hot cakes with eggs and coffee. Coffee is only 5 cents. Mesin je. Yay! Off the wall drugstore. Peta dalam tempat ni. Interesting kan? Sangat cute dan creative original drugstore.
tahun 1931. Syrup. Selamat. Crack and Bristol.